Momen libur lebaran, sejumlah tempat wisata ramai dikunjungi warga. Salah satunya di tempat wisata Akuarium Indonesia Pangandaran. Pengunjung bisa melihat segala aktivitas satwa, mulai dari penyu, bintang laut, dan ikan hiu. Total ada sekitar ribuan biota air tawar dan laut yang ditempatkan pada kolam-kolam terpisah. Dan yang menjadi favorit pengunjung tentunya akuarium utama. Di akuarium yang dapat menampung lebih dari 1 juta liter air laut ini, terdapat ribuan ikan yang bisa dilihat pengunjung. Dalam sehari, kolam utama ini bisa menghabiskan lebih dari 14 kg pakan, dengan 3 jenis pakan yang berbeda. Pemberian pakan alias feeding time jadi atraksi untuk pengunjung sekaligus memperoleh informasi mengenai jenis-jenis ikan di tempat ini. Akuarium ini merupakan salah satu akuarium jendela terbesar di Indonesia. Kalau untuk rutinitas pembersihan itu dilakukan seminggu sekali per akuarium. Dan juga situasional. Contohnya di saat memang akuarium itu terlihat kotor atau butuh dibersihkan, kami bersihkan. Tapi untuk feeding sendiri di akuarium utama ini dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Durasinya berapa lama? Kurang lebih 15 sampai setengah jam. Digigit ikan nggak? Sering. Oh, sering? Sering. Digigit ikan, digigit penyu, hiu, tangan masuk bolong-bolong. Oh. Ini termasuknya digigit oleh hiu. Pesan-pesannya mungkin jagalah lingkungan ya, terutama di daerah laut. Jangan buang sampah sembarangan, agar biota-biota yang ada di Indonesia ini khususnya bisa tetap lestari dan terjaga. Ini pertama kali perdana saya kesini. Ya. Datang ke sini informasinya dapat dari mana? Website kah atau dari? Oh, kebetulan kan lagi di sosial media mungkin sedang ramai ya tentang akuarium Indonesia ini. Jadi saya tertarik untuk mengunjungi ke sini. Seperti itu. Iya. Paling untuk jalur akomodasinya ya, untuk jalan-jalannya itu masih belum memadai lah untuk jadi petunjuknya kira-kira udah cukup. Kalau dari petunjuk sih udah cukup. Harapannya itu bisa menjadi daya tarik insan-insan pariwisata di luar sana ya untuk mengunjungi ke Pangandaran. Jadi ini tuh salah satu destinasi wisata yang baru muncul ya di Pangandaran seperti itu. Untuk jam operasional kita di hari libur Lebaran ini, kita itu mulai buka tiket dari 8:30 pagi sampai dengan 5:30 sore. Nah, untuk pembelian tiket terakhir itu kita closing di 4:00 sore. Untuk harga tiket selama libur Lebaran ini kita flat setiap hari itu Rp50.000. Namun ketika nanti memasuki regular season itu dari Senin sampai dengan Jumat kita hanya menjual tiket Rp40.000 saja. Nah, Akuarium Indonesia Pangandaran ini menjadi salah satu destinasi utama maupun solusi bagi masyarakat yang berlibur ke Pangandaran di saat cuaca terlalu terik ataupun hujan seperti itu. Karena ini satu-satunya wisata indoor di Pangandaran yang saya bilang cukup rekomen lah, sangat rekomen bahkan untuk saat ini, karena satu-satunya publik akuarium di Jawa Barat seperti itu. Untuk fasilitas di dalam wahana itu ketika wisatawan memasuki pintu masuk itu langsung akan berjumpa dengan akuarium silinder yang salah satu terbesar juga di Indonesia. Nah, selain ada akuarium silinder, di area lantai bawah itu nanti pengunjung akan disuguhi oleh keindahan dari aquascape, paludarium, dan juga kecantikan dari ikan arwana seperti itu. Kita juga ada mobil akuarium, itu adalah mobil bekas yang kita sulap untuk bisa diisi air dan menjadi tempat tinggal bagi ikan-ikan hias. Nah, tidak hanya lantai dasar, untuk Akuarium Indonesia Pangandaran ini ada wahana di lantai atasnya. Nah, itu kita ada museum, kita ada touch pool, wahana anak bermain untuk bisa berinteraksi langsung dengan biota laut. Kemudian ada juga curve tank ataupun akuarium cekung yang itu terpanjang di Indonesia, kurang lebih 47 meter bentangan akriliknya. Dan ada wahana digital baru yang juga menjadi favorit nih untuk anak-anak. Itu kita namai sketsa akuarium, di mana kita sediakan alat dan juga bahan untuk para pengunjung anak-anak bisa mewarnai. Kemudian akan bisa menjadi gambar digital seperti itu, hidup dalam bentuk digital. Selain itu kita ada wahana digital baru lagi yang kita namakan
virtual reality itu untuk bagi para pengunjung merasakan bagaimana sih wahana bawah laut yang kita wujudkan dalam ruang 3 dimensi seperti itu. Selain itu kita ada akuarium utama dan itu adalah jendela akuarium terbesar di Indonesia dan ada atraksi pada jam 11 siang dan juga jam 3 sore feeding show atau pemberian pakan secara langsung oleh para penyelam kita seperti itu. Kita adakan akuarium sampah di sini itu dengan tujuan kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tidak hanya anak-anak tapi untuk semua kalangan bahwa kira-kira seperti itulah seperti akuarium sampah yang kita ekspos ini keadaan bawah laut kita di Indonesia khususnya apabila masyarakat tidak segera sadar ataupun menjaga lingkungan dari laut di Indonesia seperti itu bahkan laut seluruh dunia. Nah, ekosistem di lautan itu akan terganggu dari ikan-ikan mereka akan sulit untuk berkembang biak terutama akan teracuni dari beberapa sampah yang terdapat di lautan karena akan sulit terurai terutama sampah-sampah plastik ataupun karet seperti itu. Dengan adanya akuarium sampah dari kami Akuarium Indonesia Pangandaran berharap pengunjung yang kesini tidak hanya terhibur tapi juga mendapatkan edukasi yang cukup seperti itu. Untuk masuk ke tempat wisata ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 di hari biasa dan Rp50.000 pada akhir pekan atau libur nasional. Tempat ini dibuka setiap harinya mulai pukul 8:30 pagi hingga pukul 4:30 sore. Bagaimana? Apakah Anda tertarik mengunjungi Akuarium Indonesia Pangandaran? Dari Pangandaran, Jawa Barat, Daniel Andrianda Manik, Imam Taufik melaporkan.